Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang satu watak yang tak asing lagi lah bagi kita semua, iaitu watak Jody Sensei ataupun nama sebenarnya adalah Jody Starling. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, dalam segmen Gomo Set kita, saya ingin highlightkan satu YouTube channel yang bernama AAZ Kuro, yang mana YouTube channel AAZ Kuro ini menyajikan kepada kita semua juga dengan konten anime review, contohnya seperti anime Naruto, seperti anime Doraemon dan juga beberapa anime yang lain. Tapi kebanyakan yang dihasilkan oleh AAZ Kuro ini adalah anime Kuro no Basuke, anime yang pasal main basketball tu kan. Jadi marilah kita sama-sama membantu AAZ Kuro ni untuk mencapai 1K subscribers pertamanya dalam tahun 2021. Dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua. So marilah kita ramai-ramai support AAZ Kuro. Okey? Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Watak Jody Sensei ataupun nama sebenarnya Jody Starling atau juga nama samaran baginya adalah Jody Santemillion, merupakan satu watak yang pertama kali diperkenalkan kepada kita semua dalam manga pada chapter yang ke-270, manakala dalam anime pula pada episod yang ke-226. Watak Jody Sensei juga merupakan satu watak yang mempunyai penampilan fizikal dengan rambut yang tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Rambut dia takat-takat bahu macam tu lah kan. Dan rambutnya berwarna kuning-kuning keperangan. Jody Sensei merupakan seorang yang berwarga negara Amerika. So dalam erti kata lainnya, Jody Sensei adalah seorang American. Jody Sensei juga merupakan satu watak yang memakai spek mata ataupun kacamata, yang mana watak Jody Sensei ni pada mula-mula kemunculan dia memang dia agak sedikit meragukan. Bahkan saya sendiri pun mula-mula ingatkan yang dia ni adalah Vermov yang menyamar, tapi sebenarnya dia bukanlah Vermov. So watak Jody Sensei ni, dia punya kisah hidup dia lebih kepada kisah sedih sebenarnya, watak Jody Sensei ni kan. Tapi walaupun hidup dia banyak dengan kisah-kisah sedih, dia sentiasa mengukir senyuman di wajahnya. Hidup dia ni sentiasa macam seorang yang cheerful lah, dan dia pun banyak menyembunyikan kisah sedih dia daripada orang lain. Tapi sayangnya kisah sedih dia tu dia bongkarkan jugalah kepada penonton-penonton Detective Conan. Tiba pula. Yelah, daripada kecil lagi sehinggalah dia besar, banyak perkara-perkara sedih yang telah pun menimpa dirinya sendiri. Namun demikian, Jody Sensei tetap mengekalkan semangat keriangan dalam dirinya sebagai seorang yang ceria. Maknanya dia tak adalah nak tunjuk sangat dekat semua orang yang dia ni mempunyai kisah silam yang sedih dalam hidup dia. Tak adalah dia murung je sepanjang hari. Dia juga selalu mengukir senyuman dan selalu menyedekahkan senyuman kepada orang yang lain. So watak Jody Sensei ni sejak daripada dia kecil lagi, sejak daripada usia dia 8 tahun, dia telah pun melihat mak dan ayahnya yang mati di hadapan matanya, yang telah dibunuh oleh Vermov. Tapi masa tu disebabkan oleh dia kecil lagi kan, dia tak tahu yang mak ayah dia tu dah mati. Vermov pun pergi dekat dia. Vermov kata dekat dia, "A secret makes woman woman." Vermov cakap macam tu kat dia, dan Vermov bagi tahu kat dia yang ayah dia tu terlalu letih, so ayah dia perlukan berehat. Sebab tu ayah dia duduk macam tu tu. Padahal Vermov baru je lepas bunuh mak dengan ayah dia. Tapi nasib dia baiklah, disebabkan oleh lepas dia tengok mak dengan ayah dia tengah berehat tu, yang dia ingatkan berehat yang sebenarnya dah mati tu, dia pun telah keluar daripada rumah dia untuk membelikan jus oren untuk ayah dia, sebab dia tahu ayah dia ni suka minum jus oren. Jadi masa dia pergi beli jus oren tu, bila dia balik-balik ke rumah dia, ternyata emak dan ayah dia telah pun dibakar di dalam rumah tersebut bersama-sama dengan rumah itu sendiri. So maknanya Vermov telah pun membakar mayat mak dan ayah dia yang ada dalam rumah itu. Sepatutnya dia pun sama-sama mati dalam kebakaran tu, tapi disebabkan dia nak beli air untuk mak dia dan ayah dia tu, so dia selamatlah. Itu boleh dikatakan nasib baiklah untuk Jody Sensei kan. Walaupun nasib baik dia masih lagi hidup, tapi
benda tu meninggalkan satu kesan yang sangat-sangat sedih lah dalam hidup dia, iaitu kehilangan mak dan ayah dia pada usia 8 tahun lagi. Lepas tu mak dan ayah dia pula telah pun rentung dalam rumah yang telah pun terbakar. So start daripada situ, dia telah pun diambil untuk dilindungi oleh pihak-pihak FBI dengan menyertai Witness Protection Program, dan lama-lama dia pun membesar dan akhirnya dia sendiri menyertai FBI sebagai seorang ejen FBI. Mak dan ayah Jody Sensei ni telah pun dibunuh oleh Vermouth disebabkan oleh mak dan ayah mereka mempunyai informasi yang banyak tentang Vermouth dan The Black Organization, dan mak dan ayah mereka juga merupakan orang yang bekerjasama dengan pihak FBI. So disebabkan itulah mak dan ayah Jody Sensei telah pun dibunuh oleh Vermouth sendiri, dan disebabkan oleh kematian itulah juga merupakan punca kenapa Vermouth telah menyertai FBI untuk menuntut bela ataupun untuk membalas dendam atas kematian kedua ibu bapa dia yang sangat-sangat dicintai. Setelah dia membesar pula, pada usia besarnya, pada usia dia sebagai seorang dewasa, semasa dia sedang menyertai FBI, dia telah pun berkenalan dengan seorang lelaki yang handsome yang bernama Akai Suichi. Dan setelah dia berkenalan dengan Akai Suichi untuk beberapa jangka masanya, dia telah pun terjatuh hati dengan Akai Suichi dan mereka saling menyukai antara satu sama lain. Maka terjalinlah hubungan percintaan antara Jody Sensei dan juga Akai Suichi. Tapi sayangnya, setelah Akai Suichi ditugaskan untuk menjadi seorang ejen undercover yang menyelinap masuk ke dalam Black Organization, Akai Suichi terpaksa menjalinkan satu hubungan dengan Akemi Miyano, dan akhirnya Akai Suichi sendiri telah pun terjatuh hati dengan Akemi Miyano. Dan kemudiannya Akai Suichi memberitahu kepada Jody Sensei bahawa dia terpaksa membuat keputusan untuk memutuskan hubungan percintaannya dengan Jody Sensei disebabkan oleh sebagai seorang lelaki, dia tidak mempunyai keupayaan untuk mencintai dua orang wanita pada satu masa yang sama. Jadi Akai Suichi mengatakan bahawa disebabkan oleh dia telah pun terjatuh hati dengan Akemi Miyano dan mereka juga saling mencintai antara satu sama lain, dia terpaksa memutuskan hubungannya dengan Jody Sensei. Jody Sensei mula-mula macam tak boleh terima juga kan. Jody Sensei macam cakap dia tak kisah pun kalau Akai terpaksa bercinta dengan Akemi Miyano untuk misi tu. Tapi dia kata takkanlah sampai dia nak kena putus cinta dengan Akai Suichi. Tapi itulah macam mana yang Akai Suichi kata tadi, dia tidak boleh nak mencintai dua orang dalam satu masa yang sama. So disebabkan oleh itulah dia telah pun putus cinta dengan Jody Sensei sendiri. Jody Sensei memang agak sedih lah bila ditinggalkan oleh Akai Suichi kan. Siapa je yang tak sedih bila ditinggalkan, walaupun urusan kerja kan. Yelah. So sebagai seorang yang mempunyai sikap dedikasi dan mami kasih yang tinggi, gurau-gurau. Sebagai seorang yang mempunyai sikap dedikasi dan integriti yang tinggi, Jody Sensei pun terpaksa menerima kenyataan bahawa dia kini bukan lagi milik Akai Suichi dan terpaksa memutuskan hubungannya dengan Akai Suichi. So bermula daripada situ, dia telah pun jadi ex-girlfriend Akai Suichi. Namun sampai hari ini kita dapat tengok Jody Sensei masih lagi menyimpan perasaan terhadap Akai Suichi. Bahkan dalam episod yang ke-704, saat Akai Suichi memalsukan kematiannya, Jody Sensei lah merupakan orang yang paling kuat meratapi dan menangisi kematian Akai Suichi yang telah dipalsukan itu. So dari situ kita dapat tengok lah, walaupun dia dah putus cinta dengan Akai Suichi, tapi ternyata dia masih lagi mempunyai perasaan terhadap Akai Suichi. Sebenarnya saya pun berharap kalau ada kebarangkalian untuk mereka bercinta balik kan. Sebabnya ialah best juga tengok Akai Suichi dengan si Jody Sensei ni. Kalau tak, Jody Sensei nak bercinta dengan siapa pula kan. Tapi yelah, kita pun tak tahu macam mana kesudahan kisah cinta antara kedua-dua insan ni. Memandangkan Akemi Miyano pun dah mati, so apa salahnya kalau Akai Suichi kembali kepada Jody Sensei. So kisah putus cinta Jody Sensei ni kita boleh katakan memang sangat-sangat sedih lah dalam kehidupan dia. Dan watak Jody Sensei ni juga macam mana yang kita semua sedia maklum, merupakan seorang ejen FBI yang telah pun berkhidmat di bawah James Black, dan dia juga merupakan orang yang berusaha untuk menangkap The Black Organization lah. Bahkan tujuan utama dia adalah untuk menangkap Vermouth sendirilah untuk menuntut bela atas kematian mak dan ayah dia. Benda ni kita dapat tengok dalam episod 345 lah. So itulah serba sedikit cerita tentang Jody Sensei. Sampai hari ni pun kita tahu bahawa Jody Sensei masih lagi berkhidmat dalam FBI, dan Jody Sensei tak pasti setakat ni dia berada di Jepun ataupun dia telah pulang bersama-sama dengan ejen FBI yang lain ke markas utama ejen FBI. Sebab kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1067, ejen-ejen FBI telah pun diarahkan untuk berundur pulang ke diorang
orang punya headquarters lah kan. So kita tak tahu sama ada Jody Sensei masih lagi berada di Jepun ataupun telah pulang ke headquarters. Sebab dalam chapter tu pun dikatakan bahawa most of them, kebanyakan daripada mereka. So ada kebarangkalian yang mungkin ada beberapa lagi agent FBI yang tinggal di Jepun. So itulah serba sedikit cerita tentang Jody Sensei, yang mana kisah hidup dia ni boleh dikatakan banyak yang sedih lah daripada yang gembira. Tapi dia tidak pernah berputus asa dengan kehidupan dia, dan dia tetap mengukir senyuman di wajahnya. So saya harap korang enjoy dengan penyampaian saya dalam video kali ni. Sekiranya saya ada sebarang kesilapan, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, korang boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini. Sepahit mana pun kehidupan kita, sesusah mana pun perjalanan kita, sesedih mana pun hidup kita, sentiasalah berusaha untuk menghiburkan dan menceriakan hati kita dengan menghargai dan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kerana sekiranya engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, nescaya engkau tak akan mampu. Jadi, mengapa perlu kita bersedih dengan duka cita yang sedikit sahaja yang menimpa kita jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang tidak terkira? Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.